Assalamualaikum. Kuih bunai. Apa saja kuih bunai yang kamu tahu sini? Baulu. Oke, satu penyaram. Adam, cincin. Bika. Bika. Bulat panggang. Baulu. Bulat panggang. Belacan. Mana sajalah. So, makanan ini dicari kalau breakfast, lunch, dinner. Possible? Tidak. Nah, come on lah, respond. Possible? Possible. Okay. So, sebagai company baru, kami ini ingin mengimprovekan kuih bunai ini menjadi sesuatu yang gila. Pasal creativity is madness. Yes. Okay. So first of all, mula-mula yang ada lagi saya. Fokus pada bahagiannya. I don't think yang di belakang nampak. Tapi kamu tahu kopi? Instant kan? Ini instant kuih mix. Macam bolo. Bolo apa? Dalam paket pak. Saya so, yang di luar negeri macam saya ya. Kelaparan cari bolo. Nah, bolo dalam paket. Rabus sudah. Berapa lama? 3 minit masak. Rabus ke bolo ni. Dalamnya bumbu. Nah, sana. Satu, instant bolo mix. Produk pertama kami, ingat ha? Produk dua. Ya, dah make pasal yang possible. Food jumper. Food jumper. Maksudnya food jumper. Jumper. Okey, food jumper ni kiranya macam kan kita ni kuih bunai ni, kita ni orang bunai. Bukannya akan mengatakan orang bunai ni pun malas lah, tapi kita ni buat rehat. Lapan TV. Lapan TV lah. So, cincin itu depan sana saja. Cincin tu jumper, lagi satu jumper penyaram, berspring penyaram tu. Asap penyaram tu mula. Produk kedua, kuih jumper, tapi kuih-kuihnya ada package kita lain dengan itu cak. Yang ketiga, kepada yang di sini ni, belum lagi berumah tangga ni, belum ada anak lah. Tapi siapa yang ada baby tu, mau jom bagi babynya susu yang bekas siap lah, orang yang umur 1 tahun, 2 tahun. Cuba dibagi, for example, di sini ambil bagi example, salurut flavored baby milk. Rich in DHA, IGA, IPA, IGA, apa saja lah. Tapi halal, jangan silap. Ha. Yang ketiga tu, susu kuih tradisional Melayu. Ha. Yang keempat, sekiranya kuih Melayu, for example bahulu atau penyaram itu ditaruh di atas esbok, lupa mau jauh kita di kuih penyaram atau bahulu atau tahan lah, expirednya macam dah pernah expired lah. So, itu one of our product namanya packaging expired at infinity. Oh, apa namanya tau. Jadi kalau dalam packaging ya, dimasukkan saja, selalunya plastik-plastik itu yang plastik kalau akan menutup, menular plastik bola ke plastik bola ya. Yang ini dah package nya tu bau lu dalam tu dah pandai kemas mana orang percaya kan dah pandai kemas bagus kan produk tu. Yang keempat tu produk keempat kuih Melayu tradisional masuk dalam package dah pandai kemas macam boleh. Yang kelima, kita ni pernah minum kok flat lah. Pop float, Pepsi float, apa lagi? Pop ice float. Kenapa muda float ada? Antam lah, antam. Lepas float itu antam. Iya. Produk teman-teman.
atasnya. Ice cream. Bagus kan? Macam lapar saya makan. Produk ke 6, the last trick of sorry, masa last trick of masa sudah. Yang ke 6 ialah buah hulu atau ulat panggang protein bak. Kalau yang tiger-tiger tak? Yang biskut tiger, biskut apa lagi ya? Siapa? Ya, Oreo, biskut Oreo. Ini pagi-pagi kamu breakfast buah hulu protein bak. Nyaman tak? Nyaman tak? Nyaman lah, please. Okay. And finally, ini produk untuk anak damit ya. Anak damit yang berumur 5 hingga boleh lah sampai orang tua pun boleh lah. Namanya Coco Cincin Crunch. Serial, cincin itu jadi serial. Bagus kan? Cincin Crunch. Finally, ada lagi finally. Yang ada lagi. Kamu pernah masak ayam goreng? Kalau ayam goreng itu dimasak mesti sama marinade kan kadang-kadang baru nyaman lah. Ini ayam goreng itu marinade-nya kulit panggang. Wow. Sudah belum dengan mana kawan? Cepat, coba kamu imagine kadang-kadang itu kulit panggang, ia punya sambal, sambalnya, ini marinade. Masih iya kan? Jangan tak cancel, jangan bisa dibuat. Lepas itu, ada sini yang suka makan es kepet kan? Kita nenek. Jadi, ada satu produk Ameda, pulut panggang, tapi siwit. Dalamnya pulut panggang. Unik. And sama, what you say ya? Pulut panggang, edible lah. Dapat dimakan dia punya kulit kan? Kami jadi gantikan kulit itu dengan siwit. Sudah dicoba, cuman itu dia. Oke, that's all from our group. Thank you. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kue tradisional yang kreatif itu tidak ada yang keracunan makanan. Thank you very much. Why not? Some of it is very very apa nyorang untuk possible, especially yang apa nama cincin topping arah ice cream itu ada di mana? Arta macam so that is everything is possible there kan? Ya, walaupun gila, mudah-mudahan juga food jumper tidak ada keracunan makanan. Okay, siapa lagi yang belum?